aku sama suami dan sahabat aku udah parkir bun Parkirnya aja ribet banget gitu Karena kan ini rame banget pasarnya Nah ini aku sorotnya ke bawah aja gak apa-apa ya bun ya Karena rame banget Akunya masih malu gitu kalau diliatin Dikira ngapain gitu kan Tuh um, Rame banget dan jalannya juga kayak gitu Tapi gak apa-apa kita semangat masuk aja ini tuh aku sampai pusing antara megang HP, terus jalan, terus harus ngeliat juga ke depan karena nih mobil <laughs> ibu yang biru lagi ngomel-ngomelin mobil yang sebelah kiri karena nggak bisa katanya gak ada parkir gitu. Jadi jalannya tuh nggak bisa dikiri terus gitu bun tuh aku nerabas-nerabas motor. Nah kalau udah agak masuk dia udah agak nggak uh, ada mobil-mobil banyak lagi Nah ini udah masuk ke pasarnya itu apa deh aku nggak tahu gede banget. Ini aku lagi ngeliat-liat aja karena kan uh, aku jarang banget nih bun kesini kayak cuma sekali dua kali gitu lah. Biasanya sih cuma nemenin teman kalau mau ada acara gitu aja. Jadi aku nggak seberapa ngerti kan, nggak tahu juga harga sebenarnya. Tapi karena seger-seger Juga katanya kalau sore nelayannya baru turun gitu Jadi ini tuh masih seger-seger banget gitu Ini kameranya aku kemana Nggak tahu apa-apa ya Yang penting aku ngeliatin Nah ini kondisinya tuh Ikannya banyak banget Bener-bener banyak banget jenisnya tuh Tapi uh, kebanyakan sih ikan laut ya Bu. Untuk ada yang segede-gede gaban ini aku jadinya beli di ibu ini, aku beli uh, dua jenis ikan masing-masing 2 -masing kilo gitu. Jadi 4 kilo terus aku juga beli udang gitu. Soalnya kayak uh, itu aja sih yang mau aku masak. Itu aku udah beli ikannya terus aku juga ini beli uh, otak-otak gitu karena arah keluar itu banyak juga yang jual otak-otak gitu bun atau ikan giling dan ini juga aku mampir sebentar untuk ngeliat sayuran udah belanjanya aku gak banyak nyorot ya bun karena kan ribet di pasar tuh rame terus kayak aduh takut deh ya namanya tempat rame ini aku di jalan pulang, terus mau icip si otak-otaknya. Itu masih panas bun, karena kan di, uh, langsung dibakar gitu. Tadi aku beli cuma 10 aja, 10 biji aja. Ini aku jalan pulang dulu, karena tadi berangkat dari rumah juga udah jam 4 sore, jadi pulangnya. Ini kayaknya setengah 6 gitu, setengah 6 sore. Aku ngeburuin um, maghrib tuh udah di rumah lagi gitu ini aku cepetin aja ya bun ya videonya nggak apa-apa ya mungkin nanti aku bakalan cuma berhenti mau cari semangka kalau ada biasanya sih ada di pinggir jalan yang jual semangka gitu terus mau mampir juga beli beras dan keperluan lainnya gitu nah ini dia bun suasana sore aduh cantik banget ya langitnya walaupun mendung tapi gradasi warna langitnya tuh cantik banget biasa aku suka banget sama yang namanya senja CL anak senja nah ini udah ketemu juga bun abang semangkanya suamiku lagi pilih-pilih terus langsung beli aja deh ini malamnya aku nggak banyak record aku tadi ngebersihin ikan dibantuin temen aku dan ini udah aku siapin biar besok pagi langsung pergi aja bisa langsung dibakar gitu bun <laughs> maaf ya bun ya kalau videonya tuh uh... Gak karuan gitu pendek-pendek, gak apa-apa lah ya. Ini aku uh, jam 6 pagi, aku sama suamiku. Terus aku juga bawa sahabatku untuk uh, minta bantuan ya bun. Karena kan aku gak, gak mungkin bisa masak sendiri gitu. sebenarnya masaknya tuh gak banyak, tapi ya kalau sendiri ya lumayan repot juga gitu ya bun ya. Karena aku buat acaranya mau di rumah kakak ipar aku gitu deketan sih sama rumah mertua cuma kan nggak mungkin minta bantuan mertua ya kasihan takutnya capek gitu nah ini suasana pagi mau ke arah mertua aku uh, rumah mertua aku tuh bagus banget viewnya masih ada gunung gitu nanti makin deket gunungnya makin kelihatan dan ini tuh mendung mataharinya sampai sini belum kelihatan nah ini udah deket ini tuh tinggal kayak satu kilometer lagi sih kayaknya nyampe uh, nyampe ke rumah kan bun videonya <laughs> ini aku tadi udah nyampe aku tadi sarapan dulu terus habis sarapan aku langsung aja masak nah ini aku masak kangkung udang gitu bun untuk pendamping uh, makan ikan bakarnya ya karena kan gak mungkin kalau ikan bakar doang nah ini udah jadi Habis ini teman-temannya ada deh. Nah ini dia um, satu tim kerja suami aku mereka lagi mau makan makan tadi yang bakarnya juga teman-teman dari tim suami juga ada atasannya suami juga di situ rame seru. Nah ini sore harinya aku udah beresin lagi rumah ini pakai tadi terus um, ini aku sama suami sama temennya dan temanku udah mau atau pulang lagi ke rumah soalnya uh, suamiku ada kerja lagi gitu tapi ini kita nggak langsung keluar karena mau ngasihin kunci rumah dulu ke mertuaku gitu. Nah ini kita udah siap pulang ke rumah, karena suami aku mau nganterin aku dulu Nah itu ada mama, ada mama mertuaku, <laughs> dadah dadah Soalnya aku tuh kalau pulang heboh, dadah, dadah yang gitu <laughs> Dadah yang gitu Nah ini perjalanannya, uh, siangnya alhamdulillah ada matahari nih ya bun ya